Oke guys, jadi itu adalah contoh dari video yang akan kita buat kali ini ya guys. Nah, jadi kemarin itu banyak juga yang request ke saya, katanya bang coba bikin duduk-duduk pakai DJ Karai Bebek yang lagi viral banget di TikTok. Nah oke, jadi di video kali ini saya akan kasih tutorialnya untuk kalian. Dan sebelum kita lanjut ke tutorialnya, untuk kalian yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe dulu untuk yang belum subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di videonya ini dengan cara klik tombol like, komen, dan share juga videonya ini ke sosial media kalian. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, jadi silakan kalian masuk ke aplikasi CapCut guys. Oke guys, kalau kalian sudah masuk ke aplikasi CapCut, di sini kalian bisa klik aja di bagian project baru. Dan di sini seperti biasa sudah ada mentahan video dengan titik beat yang sudah saya buat kayak gini guys. Nah, jadi nanti kalian tinggal download aja untuk mentahan video dengan titik beatnya ini melalui link yang ada di deskripsi. Setelah itu kalian bisa tambahkan untuk video mentahan titik beatnya ini. Kemudian kalian tinggal ekstrak dari audionya itu dari videonya itu. Nah, kalau sudah diekstrak, kalian tinggal bikin aja titik beatnya itu, ikutin aja dari videonya itu guys. Nah, jadi tinggal dipaskan aja garisnya itu sesuai dengan di video, kemudian kalian tinggal tambahin untuk titik beatnya itu. Nah, jadi di sini biar lebih gampang ya guys untuk kalian yang mungkin belum bisa bikin titik beat. Nah, jadi kayak gitu guys. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa ubah formatnya dulu. Kalian pilih di menu di bawah, atur formatnya itu menjadi ukuran 9:16. Nah, kayak gini guys. Nah, kalau sudah di sini kalian tinggal tambahin background hitam, pilih aja dari stock video, pilih background warna hitam kayak gini. Nah, kalau sudah ditambahkan, untuk background hitamnya itu kalian tinggal panjangin aja dari awal audio sampai ke titik beat 1 atau titik beat yang pertama ini guys. Nah, setelah itu kalian bisa hapus untuk mentahan video yang ada titik beatnya tadi. Nah, kayak gini guys. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal bikin teksnya dulu. Nah, di sini untuk bikin teksnya itu kalian tinggal pilih di menu di bawah itu, pilih teks, tinggal tambahkan teks kayak gini. Oke. Nah, di sini untuk teksnya itu terserah kalian mau bikin kayak gimana, tapi di sini biar sesuai dengan video yang viral di TikTok, kita bikinnya itu kayak gini. Nah, jadi ini kita bikin biodata dari KYS ya guys. Nah, jadi 2003 Bandung Cimahi. Oke, kayak gitu guys. Biar sesuai dengan video yang saya buat ya guys. Nah, setelah itu di sini untuk efek dari teksnya itu kalian tinggal pilih di bagian efek. Nah, jadi di sini saya pakai yang kuning emas kayak gini. Oke, kalian mau pakai yang lain juga bisa, terserah kalian ya guys. Dan untuk fontnya juga terserah kalian mau pakai font yang mana. Jadi untuk fontnya ini saya pakai dari font Inggris. Kemudian saya pilih font yang ini guys, yang Cafesat kayak gini guys. Font yang Cafesat kayak gitu. Kemudian di sini untuk spasi kalian bisa atur juga jarak dari teksnya itu, tinggal pilih di bagian gaya, pilih spasi. Di sini tinggal kalian atur di bagian garis biar agak jarak ya guys. Di sini untuk spasinya itu saya pakai di 7 aja kayak gini, di garis spasi. Kemudian kalian kita bisa klik centang. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, untuk durasi teksnya itu tinggal dipanjangin aja sesuai dengan durasi dari background hitamnya itu guys. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal tambahin animasi di bagian teks. Kita klik lagi di bagian teks, pilih gaya. Kemudian di sini kalian tinggal pilih animasi, dan di sini untuk teks animasi yang masuknya ini kita pilih animasi itu yang roll ya guys. Kalian cari aja animasi roll kayak gini, kita pilih. Nah, roll masuk. Untuk durasinya itu kita pakai di 1,5 second. Kemudian untuk animasi keluarnya juga kita pakai animasi yang sama, animasi roll keluar. Kita cari animasi roll keluar. Durasinya kita atur di 1,5 second juga guys. Nah, jadi untuk durasi animasi ya, masuk dan keluarnya itu sama 1,5 second. Nah, nanti kira-kira hasilnya itu jadi seperti ini. Nah, kayak gitu guys. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin foto ya guys. Kalian tinggal pilih foto, terserah kalian mau pakai foto apa. Di sini saya pakai foto dari KYS, kita tambahkan dulu fotonya. Oke, kayak gini. Kemudian kalau sudah ditambahkan fotonya ini, langkah selanjutnya untuk fotonya itu kalian tinggal panjangin ya guys sampai ke titik B terakhir di sini. Kayak gini. Untuk fotonya itu harus sudah berukuran 9:16 ya guys, biar pas dengan format layar yang sudah kita buat. Kayak gini guys. Nah, jadi tinggal dipanjangin sampai ke titik B terakhir. Kemudian untuk di bagian terakhir itu kalian tinggal tambahkan mentahan video penutup. Nanti saya kasih juga di deskripsi, tinggal kalian download dan gunakan aja kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin overlay warna hitam guys. Nah, jadi pilih overlay, pilih dari stock video, pilih background atau overlay hitam kayak gini.
Oke, kemudian kalian tinggal panjangin overlaynya itu dari titik bit 1 sampai ke titik bit yang terakhir. Kayak gini. Setelah itu kalian tinggal perbesar overlay atau background hitamnya itu sampai full ke layar atau menutupi seluruh fotonya itu. Kayak gini ya, guys. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih di bagian tutupi. Oke. Pilih yang strip film. Nah, kalau sudah kalian tinggal klik yang di bagian balikan, yang di bagian kiri bawah itu, guys. Nah, biar hasilnya itu kayak gitu. Kemudian di sini kalian tinggal tutup aja fotonya itu. Geser aja garis, geser aja pakai kedua jari kalian itu, guys. Garis yang kuning yang atas dan di bawah itu digeser pakai jari kalian, dua jari kalian itu, sampai menutup kayak gini, guys. Sampai fotonya itu tertutup semua kayak gini. Oke. Dan untuk garisnya itu harus tetap lurus ya, guys, di 0 derajat. Kalian bisa lihat di bagian angka derajatnya itu yang di bagian atas itu. Nah, harus di 0 derajat. Kemudian yang lingkaran panah putih itu kalian tinggal tarik sedikit ya, guys, biar ada bayangan kayak gitu. Kalian perhatikan. Kalau sudah kalian bisa klik centang. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian pergi ke awal background atau overlay hitamnya ini. Di bagian awal titik bit yang pertama ini kalian tambahin keyframe, guys. Tambahin aja keyframe. Kemudian kalian geser ke titik bit yang kedua. Paskan dulu. Kemudian kalian pilih tambahkan keyframe lagi. Kemudian pilih tutupi. Pilih tutupi ya, guys. Pilih tutupi. Kemudian di sini kalian buka sedikit garisnya itu. Pakai kedua jari kalian itu atas dan bawah ya, guys. Tarik ke atas dan tarik ke bawah kayak gini. Oke, tapi harus tetap lurus. Nah, dibuka aja sedikit kayak gini, tapi harus tetap di 0 derajat, guys, biar tetap lurus. Nah, jadi di sini agak itu ya, guys, agak gampang-gampang susah. Jadi kalian harus benar-benar paskan ya, guys. Paskan ke 0 derajat. Nah, kita atur dulu di 0 derajat. Nah, kayak gini. Ini kan udah tuh. Kita coba dulu, guys. Di 0 derajat. Sorry ya, guys. Nah, kayak gini. Biar kayak kebuka gini, guys. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu di bagian titik bit yang selanjutnya ini kalian paskan garisnya itu ke titik bit berikutnya kayak gini. Oke. Pilih tutupi lagi dan geser lagi sampai agak sedikit terbuka, guys. Nah, geser gitu, tapi harus tetap pas di 0 derajat kayak gitu, guys. Nah, di bagian berikutnya kita geser lagi ke titik bit berikut, paskan, pilih tutupi dan geser lagi sedikit. Nah, kayak gitu. Kemudian di bagian berikut juga sama. Oke. Kita paskan dulu titik bit ke garisnya itu ke titik bit, pilih tutupi dan kita geser lagi sedikit. Nah, yang berikutnya juga paskan dulu garisnya, pilih tutupi, kita geser sedikit, tapi harus tetap pas di 0 derajat, guys. Nah, kayak gitu. Yang di bagian berikut pilih tutupi, terbuka sedikit, ini juga sama. Pokoknya sampai akhir ya, guys, kalian atur sampai akhir, sampai kebuka semua. Oke, jadi nanti kira-kira hasilnya itu kayak gini ya, guys. Nah, jadi fotonya itu dari tutup sampai fotonya itu terbuka. Kita kecilin dulu volumenya, guys, biar kalian bisa dengar suara saya kayak gini. Nah, kayak gitu, guys. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kalian tambahkan aja grafik di antara keyframe-keyframe-nya itu, guys. Nah, jadi kita mulai dari pertama ini di bagian sini ya, guys. Kalian paskan dulu garisnya di tengah di antara dua keyframe-nya ini. Pilih grafik. Untuk grafiknya itu kalian pilih yang keluar satu. Nah, di bagian berikutnya juga sama, paskan ke tengah, pilih keluar satu, tinggal kalian tambahkan dengan grafik yang keluar satu di antara tiap-tiap keyframe-nya itu, guys. Nah, kayak gini. Sampai ke bagian akhir. Nah, hasilnya itu nanti jadi seperti gini, guys. Nah, kayak gitu ya, guys. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya di sini kalian bisa tambahin lagi overlay warna putih. Kalian pilih overlay, pilih dari stok video, pilih background putih ya, guys. Nah, jadi kita tambahkan kayak gini. Kita perbesar dulu backgroundnya itu. Nah, kalau sudah perbesar, kalian klik di backgroundnya, kalian pilih lapisan, kemudian pilih lapisan satu, biar background putihnya itu berada di belakang dari background hitamnya itu, guys, atau overlay hitamnya itu. Nah, kayak gini. Kemudian di sini kalian tinggal pilih gabungkan, pilih overlay. Kemudian untuk durasinya itu kalian atur aja di 70 ya, guys, kayak gini. Oke. Kemudian durasinya itu kalian tinggal perkecil di 0,2 second kayak gini.
Nah, setelah itu kalian klik di background putihnya itu, pilih animasi yang keluar. Kemudian kalian pilih animasi yang pudar keluar. Nah, kayak gitu guys. Kemudian di sini kalian tinggal salin aja background putih yang kalian tambahkan itu dan tinggal dipaskan aja di tiap-tiap titik bit sampai ke titik bit yang terakhir, guys. Oke, jadi nanti hasilnya itu kayak gini ya guys, kalau sudah ditambahkan background putih. Nah, begitu. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kalian klik di fotonya ini ya guys. Kalian mulai dari awal fotonya itu, kalian klik, kalian tambahin keyframe di bagian awal foto, kemudian kalian geser ke bagian akhiran foto kayak gini. Kalian tambahin keyframe lagi sambil fotonya itu kalian agak sedikit ngezoom atau perbesar ke depan guys, biar nanti fotonya itu kayak ada gerakan maju gitu ya guys, kayak gini. Untuk gerakan majunya itu terserah kalian, kalau kalian mau lebih maju lagi atau majunya itu cepat, kalian tinggal perbesar lagi ya guys. Tapi di sini kita buatnya itu majunya itu sedikit aja biar gerakannya itu lambat kayak gini. Oke. Okay. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita tinggal tambahin efeknya guys. Nah, kita mulai dari bagian awal sini. Untuk efeknya itu kalian pilih dari efek dasar ya guys, untuk efek yang pertama. Kemudian kalian pilih efek guncang, cara aja efek guncang. Kayak gini, tinggal ditambahin efek guncang. Nah, jadi durasi efeknya itu kalian buatnya itu ke setengah dari antara dua keyframe-nya ini. Nah, kalian buatnya itu pas ke tengah aja kayak gini, guys. Di tengah atau setengah aja kayak gini. Oke. Okay. Nah, kemudian di sini kalian bisa pilih objek, klik di efeknya itu. Pilih objek, pilih semua biar menyeluruh efeknya. Kemudian kalian pengaturan efeknya dulu. Kalian klik di efeknya, pilih sesuaikan. Nah, di sini untuk kecepatan efeknya itu kalian turunin di 5 second guys, atau durasinya itu 5, intensitasnya itu juga 5 kayak gini. Kemudian kalian tinggal salin efeknya itu dan tinggal dipaskan aja di tiap-tiap titik bitnya ini. Oke guys, kalau sudah untuk efek yang kedua, di sini kalian pilih efek kabur miring. Kita mulai dari awal lagi, pilih efek video, masih dari efek dasar ya guys. Kalian pilih efek yang kabur miring. Nah, kayak gini. Oke, tinggal tambahin efeknya. Durasi efek kabur miringnya itu sama dengan durasi efek yang di atas. Jadi kalian buatnya itu sama aja kayak gini. Oke, kemudian di sini untuk efeknya itu kalian pilih objek, pilih semua biar menyeluruh. Dan di sini kita pengaturan efeknya lagi, kita pilih sesuaikan. Untuk kaburnya itu kalian turunin di 10. Untuk putarnya itu juga 10, guys. Nah, setelah itu kalian tinggal salin dan tinggal dipaskan sejajar dengan efek yang di atas guys. Oke, kalau sudah, di sini untuk efek yang berikutnya kalian bisa pilih efek yang kamera goyang. Kalian pilih efek video. Masih dari efek dasar ya guys, kalian pilih efek yang kamera goyang. Nah, kayak gini, tambahin efeknya. Kita paskan efeknya itu dari awal titik bitnya itu sampai ke bagian akhir titik bit terakhir kayak gini. Kemudian kita klik di efeknya, pilih objek, kita terapkan ke semua untuk efeknya itu. Dan kita pengaturan lagi untuk efek kamera goyangnya itu. Di sini untuk rentangnya itu kalian turunin di 5 guys, rentangnya 5. Kemudian untuk kecepatannya itu juga di 5 guys untuk efek yang kamera goyang. Nah, kemudian untuk efek yang terakhir di sini kalian bisa tambahkan dari efek retro. Nah, pilih efek video, kemudian pilih efek retro, dan di sini kalian cari efek yang cahaya retro guys. Kayak gini, efek cahaya retro, kita tambahkan efeknya. Oke, kemudian efeknya itu kita paskan juga dari awal titik bit yang pertama sampai ke bagian akhir kayak gini. Kemudian kita pilih objek, ya, pilih terapkan ke semua. Dan di sini kita pengaturan dulu untuk efek cahaya retronya ini, kita pilih sesuaikan. Untuk intensitasnya itu kalian naikin di 30 ya guys. Kemudian filternya itu tinggal diturunin sampai 0. Kemudian untuk rentangnya itu kalian atur aja di 17. Nah, kemudian kalian bisa klik centang. Oke, kalau sudah untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini. Saya coba play dari awal. Oke guys, jadi kira-kira seperti itu ya guys untuk hasilnya, dan mohon maaf di sini kalian lihat agak patah-patah soalnya
kita sudah menggunakan banyak overlay dan banyak efek juga ya guys. Kalau di play agak patah-patah soalnya spek HP saya juga kurang, makanya kalau di play hasilnya itu agak patah-patah gitu guys. Tapi kalau misalkan kalian sudah ekspor, hasilnya itu bakal bagus guys. Nah, jadi di sini untuk yang bertanya saya biasa ekspor itu pakai resolusi berapa? Saya di sini saya pakai resolusinya itu 720, kemudian tingkat bingkainya itu saya naikin di 50, kemudian kita ekspor. Nah, jadi kayak gitu guys, biar gambarnya itu tetap bagus atau tetap stabil. Oke, jadi kayak gitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa share videonya ini ke sosial media kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini guys. Oke guys, jadi kayak gitu aja. And see you next time. And see you next video. Now I'm trying to get back. Before the crew done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's been my turn to win some or learn some. But I won't go ahead, it's not, I'll take no more.